Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risetnya Ajunep. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo kita ke. Teman-teman, perjalanan kali ini adalah ke kota Magelang yang ada di Jawa Tengah. Selamat datang di Jawa Tengah. Seperti biasa, kalau ke kota Magelang, kami makan di tahu kupat pelopor terlebih dahulu. Kami sudah berkali-kali datang ke sini karena rasanya enak. Recommended guys. Jangan lupa kalau ke Magelang berkunjung ke tahu kupat pelopor ya. Teman-teman, ini kita di Cilancur Highland dan ini kita akan mereview motelnya ya. Hari ini kami menginap di motel Cilancur Highland. Kemarin kan aku sudah lihat dari luarnya, sekarang kita akan lihat dalamnya seperti apa ya. Teman-teman, ayo kita lihat motel di Cilancur Highland ini. Ayo kita ke. Assalamualaikum. Nah, di sini loh teman-teman, lihat nih. Ini udah ada minumnya ya di sini, terus juga ada sofa kecilnya. Kemudian kasurnya ini ada dua. Terus juga udah ada bed covernya. Nih. Seperti ini. Empuk. Terus kita lihat kamar mandinya yuk. Teman-teman, kalau di motel ini kamar mandinya kamar mandi dalam dan akan kita lihat yuk. Seperti ini kamar mandinya teman-teman. Udah ada handuknya sama ada sikat giginya juga. Ada buat mandinya ini air hangat. Bisa di sini, terus ada kacanya kecil juga. Seperti itu kamar mandinya. Ini dari depan kamar motel, pemandangannya luar biasa ya guys. Masya Allah. Nanti kita juga akan lihat sunrise dari sini ya. Nah, ini di sini pemandangannya enak banget dilihat. Wah, pokoknya indah banget. Makanya kita memutuskan untuk menginap di motel ini karena dari depan motel aja udah bagus. Nanti kita juga bisa lihat dari Bukit Cilancur Highlandnya. Guys. Oke teman-teman, ini kita mau jalan-jalan melihat dari atas Cilancur Highland. Sabta pesona aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Ini pemandangan dari Cilancur Highland di sore hari guys. Di sini banyak bunga pancawarnanya. Ini bunganya cantik banget. Mami. Hari ini Mami ulang tahun guys. Semoga panjang umur, bahagia selalu, sehat selalu.
Ini kantin di Cilancur Helen. Teman-teman, di bawah sana itu nanti lokasi camping terbaru dari Cilancur Helen sedang dibangun. Tuh di bawah sana. Mah, jadi bisa melihat bintang dari sini, Mah? Alhamdulillah. Setelah kita bangun jam 3, kita lihat bintang yang banyak sekali. Bagus. Dan impianku terwujud melihat bintang di atas kuning. Alhamdulillah. Jadi dari sini kalau malam bisa lihat bintang juga, guys. Dan itu di kotanya juga terang seperti itu. Itu bintangnya. Teman-teman, dengar kicauan burungnya enggak? Ini syahdu banget. Kita menunggu sunrise. Indah banget, guys. Ini kalau dari dalam kamar motel juga bisa lihatnya, kalau yang tidak bisa terkena udara sejuk. Itu dari dalam motel saja sudah terlihat seperti ini. Indah banget. Ini pemandangan dari depan motel, indah sekali. Mataharinya sudah mulai muncul. Sudah mau bulat sempurna, teman-teman. Masya Allah. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, ini aku dan Mami sudah menginap di motel Cilancur dan di sini nyaman ya, Ma? Alhamdulillah, walau agak dingin sebentar semalam ya. Tapi kita rekomendasikan teman-teman untuk nginep di sini ya, Ma ya. Terus sekali, kalau nginep di sini jangan lupa bawa jaket, kaos kaki, dan tentu saja ada minum teh hangat, tapi sudah ada di motel. Ada teh, ada kopi. Mari-mari datang kemari. Monggo-monggo. Nah, ini sudah bulat sempurna. Itu lautan awannya, teman-teman.
Ini di Magelang kami bertemu dengan konten kreator Mas Denias Susanto. Setelah bertemu dengan Mas Denias Susanto, kami pun pergi ke Inggit Strawberry Farm. Di Inggit Strawberry Farm, aku dan adikku memetik stroberi dan juga beli stroberi. Kalau di sini sudah dapat jus stroberi ya, include ke tiket masuknya. Kalau petik stroberi ditimbang dulu, dibeli baru dimakan. Seperti itu teman-teman informasinya. Ayo, ajak teman dan keluarga kalian ya untuk datang berwisata. Jangan lupa bersyukur dan beribadah. Salam semangat selalu. Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Seca Junep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.